Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya di sini, teman-teman. Saya ada di bandara T1 ya, teman-teman, di 1A, teman-teman. Dan sepertinya saat ini ramai, teman-teman, di 1A. Kurang tahu kenapa, teman-teman. Biasanya di 1A ini tidak berapa ramai. Tadi sepertinya ramai. Ini di pukul 9.15 hari Kamis 2023 bulan September. Satu B ini biasa normal seperti biasanya, teman-teman. Sekarang kita lihat 1C, tempat keberangkatan 1C. 1C ini adalah untuk Lion Air dan Batik Air. Dan sedikit ramai juga, teman-teman, daripada 1B. Tapi tadi hari ini 1A lebih ramai daripada seperti biasanya, teman-teman. Ini di tanggal 7 September 2023. Sekarang kita lihat bagaimana di kedatangan domestik 1. Sepertinya, teman-teman, dengan di domestik 1 dan sepertinya belum ada yang landing mendarat ya, teman-teman, pesawatnya ya di saat pukul saat ini. Oke, teman-teman, demikian informasi terkini dari Bandara Terminal T1 Juanda. Tetaplah selalu bersyukur di setiap aktivitas kita, agar aktivitas kita mendapatkan rahmat Allah Ta'ala, dari rahmat dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan mohon maaf jika ada tampilan kata, ucapan, dan tanya yang salah. Akhir kata dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nantikan video saya selanjutnya.